perhatikan barang bawaannya. Jangan sampai tertinggal di kendaraan atau di bis, ataupun berpindah tangan atau tertukar dengan orang lain. Untuk shift 1 aja, kendaraan yang datang itu 223, sedangkan penumpangnya 1.629. Jadi untuk himbauan untuk arus para penumpang yang balik ke Jakarta, dimohon harus berhati-hati, turunlah di terminal, jangan turun di perjalanan, mengingat di terminal sudah kami siapkan untuk pengamanannya, kenyamanannya, itu kita mengadakan kerjasama dengan kepolisian, lanjut TNI, yaitu dibantu dari Polres Jakarta Barat maupun Pospol, sedangkan kita dibantu juga dari TNI. Untuk prediksi arus balik, itu diperkirakan Sabtu dini hari, Minggu dini hari maupun Senin dini hari. Dominasi ada dua daerah ya, untuk dari Jawa Sumatera maupun dari Jawa Tengah. Karena keberangkatan yang dari Jawa itu biasanya itu sore hari, sehingga nyampe Kalideres itu diperkirakan pagi hari.